Ini Pak tadi satunya 36 jejaring, STM-nya ada 50 STM. Jaring 24 jam ya, dan masa kerja. Jadi ada satu NCC dan satu STM 27 kota dan kabupaten salah satu. Kemarin Jawa Barat mana aja? Tangerang atau Tangerang enggak? Belum 119. Pak, kan Jawa Barat baru cek Tangerang. Jawa Barat baru. Yang kita pasang ini kita tinggal 1190 yang bisa dibantu. Bahkan kalau pun ada komplain, Pak, komplain terkait pos itu tidak nyaman dengan sebagainya dari recordingnya, Pak, saya kata. Ini adalah data statistik berapa call yang masuk Pak dalam satu hari dalam interval sekarang. Contoh ada 3 staff yang lagi bertugas, ada 2 call yang sudah diterima hasil. Nanti ada juga namanya apa yang call yang gagal diterima. Jadi masuk terus bicara. Jadi ada sukses call rasionya Pak. Jadi berapa banyak call yang bisa diterima dari call yang masuk itu. Jadi kalau 100% berarti semua call yang masuk berhasil Pak diterima. Ya, para petugas kan kadang-kadang pagi mau pulang masih capek, jadi tidur dulu. Ini untuk persiapan dengan di sini ya. Ini di kamarnya, Pak. Rumah ini siapa? Di belakang ini. Tadi itu dari yang A ya? Ya, ya, ya.
Soalnya lagi sering. Selamat pagi Pak, dipanggil. Pagi Pak, lagi. Jangan kurang keras Bapak. Jangan mesti teriak Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi, Menteri. Selamat pagi. Pagi Bu Menteri. Sudah siap operasi, insya Allah Bu Menteri. Barusan baru kita peresmian Bu, alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak. Nanti mudah-mudahan berjalan lancar ya Pak. Amin. 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 Ya,
kecelakaan ya Pak. Iya. Amin amin. Aman aman. Iya. Aman ya. Iya betul. Aman kau. Hal-hal yang lainnya Bu. Iya ya. Ya selamat pagi Bu Menkes. Salam dari Bandung. Iya Bu. Ya, ditunggu Bu. Ditunggu di PSC Bandung Emergency Service-nya Bu untuk memberi semangat kepada kami. Makasih Bu, makasih. 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 Ya, salam. Ya. Kalau nggak bapak nggak ada, mati jaya saya pak. Nanti saya bilang pak Odennya ini pak. Waduh, gimana pak saya? Saya udah. Pesan Pak Oden mah satu hal ya. Ya setelah kita mampu sekarang alhamdulillah memberikan layanan masih teknologi ya, efektif ya. Saya berharap ya secanggih apapun teknologi tetap kembali kepada manusia. Ya, oleh karena itu ya ada pesan yang namanya pelayanan publik kepada masyarakat itu tugas kita ya, yang sangat mulia insyaallah. Maka dengan kekuatan teknologi ini saya berharap ini benar-benar menjadi mempermudah mempermudah untuk melayani kepada masyarakat. Tapi kembali lagi tadi kepada kita sebagai personal yang pengguna daripada teknologi itu aja mas ya, selamat ya. Doakan masih ada harga yang lain soalnya ini ya. Pak fotonya di atas sekali sama kru atas sama di bawah. Yang di atas mungkin ada juga yang mau difoto, yang kru atas mungkin yang ayo ayo ada aset sini iya iya. Ayo pak dokter tapi kalau anginnya nggak mau saya ke rumah sakit nggak mau. Oh iya oke. Kalau ke rumah sakit yang sehat di tengah-tengah itu pak, soalnya lagi bertugas pak. Iya bisa kita gini nggak enak. Juara pak, juara bapak boleh di satu dua oke mantap. Pak boleh dengan petugas, kasihan Pak lagi nggak bisa berdiri soalnya Pak, dia nggak boleh meninggalkan kosnya Pak, bisa nah gitu Pak ya gitu. Sehat ada tiga, ada biasanya empat kurang nih Pak, kasihan Pak sini Pak. Ya, satu, dua, ya, ya, tuh, dah, tuh, iya. Bapak jago acting kali, hebat banget. Ya, ya, sukses ya, sukses ya. Tinggal di bawah foto bapak. Sebelum balik ke rumah, Pak. Sini doanya dong. Ayo, bro. Ayo bisa jongkok bapak-bapak tuh. Bisa tiga terapi. Bisa di sini jongkok yang bapak-bapak. Jongkok sebagian. Ayo. Sebagian biar masuk semua. Saya pak. Ini pak. Ayo pak. Ayo pak. Ayo semuanya. 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 Ayo Kang. Ya. Bandung. Juara. Iya. Son dari pinggir, Son. Aku mah pasrah kalau dipoto enggak. So, tolong lihat ke mana. Solid, ya. Yeah.
Pak Jujur kasih liatin Pak ya, sampai ke puskesmas itu. Ayo Ustadz Dayana ya. Assalamualaikum. Dok, ayo dok. Bu Fen. Ayo Kang. Sehat ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam.